Tersangka kasus korupsi pengelolaan timah yang menjerat suami dari artis Sandra Dewi ini, yaitu Harvey Muiz, diketahui ini selalu identik dengan sejumlah mobil mewah. Nah, ini diketahui setelah Kejaksaan Agung menyita sederet mobil mewah milik Harvey yang harganya selangit. Deretan mobil Ferrari berbagai tipe ini menjadi barang bukti teranyar yang disita Kejaksaan Agung dari tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz pada akhir April lalu. Memang semua mobil ini bukan atas nama Harvey, namun harga masing-masingnya fantastis dan bisa menggambarkan betapa glamornya kehidupan suami Sandra Dewi itu. Mobil produk Italia ini melengkapi sejumlah mobil mewah lain yang sudah lebih dulu disita Kejaksaan Agung. Seperti Rolls-Royce dan Mini Cooper, dua mobil mewah yang merupakan kado dari Harvey Muiz untuk sang istri Sandra Dewi. Lantas apa keterkaitan mobil-mobil mewah tersebut dengan kasus korupsi timah yang telah membuat Harvey menjadi tahanan di Kejaksaan Agung? Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan, mobil-mobil termasuk aset-aset mewah lain milik Harvey itu diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Harvey. Dalam perkara ini yang kami sangka, yang terduga terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah saudara HM, sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya, pasti akan kami lakukan penyitaan, tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun. Kejaksaan Agung memastikan bahwa penyidikan kasus korupsi timah masih terus berlanjut usai penyidik menetapkan 21 tersangka dalam kasus yang merugikan negara dengan nilai 271 triliun rupiah tersebut. Kasus korupsi timah ini mencuat sejak 2023 setelah sejumlah tokoh penting seperti Helena Lim ikut terseret. Ia diduga berperan dalam penyaluran uang berkedok CSR dari perusahaan pelaku tambang liar. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.